Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berjumpa lagi kawan ya dengan kami. Nah, di kesempatan sore kali ini kita akan cek harga bonsai seperti biasa ya. Ini di lahannya Pak Deman. Nah, ini juga channelnya Pak D kawan. Dan jangan lupa kawan dibantu dan didukung channel saya juga ya. Cek by bonsai. Nah, itu channel saya. Ini kawan-kawan semua sudah tahu ya. Nah, oke, kita akan cek harga bersama Pak D nih kawan di channel Pak D ya. Nah, ini Pak D lagi mempersiapkan bahan bonsainya ini kawan. Nah, itu Pak D. Nah, udah siap Pak? Siap. Oke, dimulai dari mana Pak D? Kita langsung mulai Pak D. Dari salaman dulu. Oh ya, salaman dulu kawan. Nah, ini Pak D. Rumahnya mana ini Pak D? Alamat Pak D, alamat. Alamat. Oke, Desa Prambon. Kecamatan Soko. Kecamatan Soko. Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, ini jauh dari alamat saya Pak D ya. Perjalanan 5 jam. Nah, itu ya kawan. Nah, kita langsung kawan mulai dari pohon ini Pak D. Apa Pak D? Bintaos. Tapi ini sudah tersambung Pak D ya? Sudah tersambung sama apa ini ya? Apa ini Pak D? Anting putri salju atau apa Pak D? Putri salju. Anting putri ya. Kalau nggak salah ya Pak D. Putri salju. Nah, ini kawan, jembatan Suramadu. Anti gempa juga. Nah, itu ya. Ada batunya Pak D, ori Pak D. Ori Pak Bos, batunya loh. Ori ya, untuk batu ori itu kawan. Bukan settingan, bukan pasangan, tapi ori dari alam. Ini panjang kisaran berapa Pak D? 2 meter Pak D ya? Segini kira lagi. Nah, sekitar 2 meter Pak D. 2 meter. Ketinggian ada 1 meter Pak D ya? Iya, ada 1 meter. Dan ini bonggol besar kawan. Bonggol ada besar. Sepaha orang dewasa lebih Pak D ya. Kondisinya sudah sangat subur ya ini. Subur makmur sambungan ya. Sambungan sudah lama. Sambungan sudah tersambung sudah lama dan siap pajang. Ini ditaruh di apa itu lho Pak D? Bagus. Di pinggir-pinggir kolam, ya, kolam ikan atau apa itu sangat. Itu nanti bisa disetting ini. Nah, potnya satu. Terus ini bagian tengah ini kasih air. Kasih air, dikasih ikan Pak D. Ya. Kasihkan. Lalu dipancing. Digoreng. Nah. Ya, betul. Ini pohon bintaos ini dibuka piro Pak D? Piro ngono ya. Pantesnya piro Pak D, pohon sebesar ini Pak D, dan jembatan Suramadu Pak D ya. Nah, ini julukan jembatan Suramadu kawan. Ini ya. Dibuka harga piro Pak D? Bos, sekarang. Rongewu. Kurang larang kawan, 2 juta kurang mahal, mungkin 2,5 juta ini. Ya, 2,5 juta ya. 2,5 juta untuk pohon bintaos. Berat Pak D ya. Nah, 2 pot soalnya. Double pot kawan. Nah, dibuka harga 2,5 saya coba dari belakang kawan ya. Nih, dari belakang. Nah, ini depan belakang sama Pak D ya. Sama bagus. Sama-sama bagus. Nah, ini dari belakang. Untuk batu ini ori ya. Ori. Nah, kondisi juga sangat subur sekali. Nah, ini seperti terowongan. Dibuka harga 2.500.000 dan jangan lupa untuk nego kawan. Jangan lupa untuk nego, pastinya itu nego itu harus Pak D ya. Kalau sama Pak D pas katanya, tapi harus Pak D, nego itu wajib. Nah, oke, kita lanjut Pak D. Apa Pak D? Rangah-rangah ini. Wah, ini jos Pak D, keringannya Pak D. Keringannya jos. Istimewa kawan keringannya, tapi enggak lapuk Pak D ya, keringannya keras, sangat keras untuk keringan. Keras. Nah, fosil. Seperti keringan santigi ya. Ini pohon arabika Pak D ya. Arabika betul. Arabika tahap wiring kawan ini. Nah, coba dikasih background Pak D. Oh iya, background mayu lali kan backgroundnya ya. Tapi backgroundnya hitam Pak D ya, benturan jadinya. Tidak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Oke, kita jeda dulu kawan ya.
Nah, itu diambilkan background ya sama Pak D. Nah, karpet backgroundnya kawan. Karpet hijau. Nah, jelas Pak D. Kelihatan lebih jelas. Nah, ini sangat bagus Pak D. Istimewa sekali Pak D. Pohon Arabica ya. Ini termasuk ukuran XL atau L Pak D ini ya. XL Pak D ya. XL. Nah, ini. Untuk perantingan coba di background lagi Pak D. Nah, untuk perantingan sudah dipelintir sama kawat. Nah, pelintir sing kamera. Yang melintir kawat yang ini kameramen kawan. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, ini sudah tap wiring. Buka piro Pak D ini? Piro mengono. Barang jos ini pasti harganya juga lumayan tentunya kawan ini. Lumayan jos harganya ya. Nah, lumayan jos juga. Tapi untuk harga sesuai barang. Nah, itulah. Piro Pak D? 3 juta? 3 juta setengah? 3 juta. Yo, 3 juta. 3 juta rupiah kawan untuk pohon Arabica Pak D, kelampis hitam dan ukuran XL ya ini ya. Buka harga 3 juta rupiah. Nego ya. Nah, itu wajib Pak D. Nego itu wajib Pak D. Nah, oke kawan-kawan, nego pokoknya wajib kawan. Jangan sampai ketinggalan untuk nego ya. Nah, oke kita lanjut sebelahnya. Nah, di sini ada Neng Santi Pak D ya. Nah, Neng Santi, wah istimewa Pak D. Backgroundnya itu loh yang bikin istimewa. Nah, ini ya. Ini seperti pohon di atas tebing Pak D ya. Oh iya betul. Ketinggian batu dari bibir pot ini kisaran di 30-an cm Pak D ya. Batunya? Hah. Batunya ya 30-an cm mungkin. Batu ini dari bibir pot, tapi kalau nyampe atas piro Pak D? Ada 60-an. 60 ya, 60. Saya shoot Pak D untuk bonggolnya Pak D. Bonggolnya nah, mantep. Nah, gayanya. Nah, ini untuk akarnya mencekram. Masuk ke dalam sela-sela batu Pak D ya. Mencekram batu. Iya. Nah, ini gayanya juga sangat asik kawan. Nah, ini. Nah, ini mbah apa Pak D? Semi gasket atau apa inilah pokoknya. Pokoknya punya gaya. Panorama. Nah, ini panorama. Santigi. Ini program sudah sangat lama kawan ya. Ini iya. Ini jenis Santigi Mawar Super. Nah, programnya sudah sangat lama. Bonggol cukup besar. Coba bonggolnya seberapa Pak D? Nah, ini perbandingan. Perbandingan itu nah, jempolnya Pak D segitu ya. Nah, mungkin sejempol kaki lebih Pak D ya. Sejempol kaki ya. Nah, itu. Lah masuk segitu tanggane. Jangan Pak D, jangan Pak D. Nah, liuannya ya. Oh, diputar Pak D. Iya. Nah, coba diputar ya sama Pak D ini. Untuk depan belakang oke. Okay. Nah, coba di background Pak D. Ground, ya di background Pak D. Nah, ini dari belakang pun sangat istimewa kawan. Cuma kalau dari belakang ini untuk akar ketutup ya. Ketutup sama batu inilah. Nah, ini jadi kurang kelihatan untuk akarnya. Tapi untuk penglihatan dari depan maupun dari belakang itu sama-sama bagus Pak D ya. Iya betul. Untuk pohon santigi ini Pak D, dibuka piro Pak D? Piro mungkin. Piro santigi super nih Pak D. Rongewu? Rongewu piro? 2 juta? 2 juta nego ya. 2 juta nego Pak D. Piro? 2 juta 18. 2 juta nego. Nah, itu dikasih bocoran. 18 dikasih sama Pak D. 1.800.000 dikasih ya sama Pak D ini. Nah, ini ya. 1.800.000. 1.800.000 satu masih nego Pak D. Nego berapa ya? Nah, oke lah nanti langsung japri nomornya Pak D aja kawan di judul video untuk nego-nego ya. Nah, oke kita lanjut mana Pak D? Santigi atau Mengki Pak D? Mengki dulu Pak D. Mengki dulu. Nah, Mengki ini Mengki. Nah, ini ada Mengki, kawan. Nah, Mengki, Kimeng ya. Kimeng. Nah, Kimeng. Nah, seperti ceret. Cereti teko. Nah, teko, seperti teko ya. Nah, ini gayanya juga sangat asik ya. Gaya gasket lah. Betul. Semi gasket. Program di batu sudah sangat lama ya. Untuk akar sudah mencengkram batu pada ya. Iya, mencengkram batu. Tinggal ganti pot sama tahap penyuburan aja kawan. Soalnya untuk tangan-tangan ini belum balance ya. Masih agak kecil, jadi masih perlu ground. Ini termasuk ukuran medium. Buka piro Pak D? Buka piro kene.
untuk pohon 500, 600, gimeng ya? 600, biro pade, 600? 600 ya? 600 ribu rupiah kawan untuk pohon gimeng ya. Nah, 600 ribu untuk pohon gimeng. Lanjut berikutnya pade. Oh santigi pade. Oke kita lanjut santigi lagi kawan. Nah di background. Ya. Nah ini juga sangat bagus ya untuk akar mencengkram batu pade ya. Mencengkram. Sudah tahap wiring juga kawan. Nah. Kondisi sangat subur ya. Ini ketinggian piro pade? Ketinggian kisaran 60-an. Ketinggian kisaran di 60 kawan. Untuk pohon santigi bentangan juga ada 60 pade. 60. Nah kondisi sangat subur ya untuk pohon santigi ini. Nah sudah tahap wiring, tinggal pajang pade ya. Tinggal pajang. Nah untuk akar mencengkram batu kawan mencengkram ini. Nah ini ada batunya. Diangkat juga masih bisa lagi untuk batunya dinaikin lagi. Soalnya batu tertanam. Batu masih tertanam ini ya. Perlu dibalik pada? Gak usah pade. Itu aja pade. Berat. Berat soalnya. Nah, ini untuk pohon santigi. Yang ini buka berapa pade? Oh, kira-kira. Yang tadi 2 juta ya pade. 1,8 juta. Kalau yang ini bro. Sama atau lebih murah pade? Berapa lebih mahal? 1.600. 1.600. Santigi. 1.700 ya. 1.700. Ya. Nego ya? Nego. Nego. Ya. Nah, lanjut? Opo iki, Pak De? Kawis melungker-lungker iki. Kawis batu ya. Cukup gak wi? Kawis batu. Nah, cukup Pak De. Cukup. Nah ini ya kondisi sangat subur ini ukuran medium kawan. Pohon kawis tabatu ya. Nah sudah cantik juga. Betul. Tab wiring. Potnya juga bagus sekali. Buka piro Pak De? Buka piro lagi? 500. Berapa? 500. 400. 400 kawan 400 untuk pohon kawis batu ya. Iya. Murah meriah Pak De. 400 nego lo ya. 400 masih nego kawan. Nah, ya. Itu ya Pak De. Ya. Murah banget. Nah, oke lanjut Pak De. Kono bagus. Di sana opo? Waru. Oh, ada waru. Clear. Kayaknya warunya istimewa Pak De. Oh, asem. Mumpung belum tidur kawan, asem Jawa. Nah, ini bungkul besar ya, sepetis Pak De. Nah ini perbandingan. Petis. Nah itu perbandingan selengan pade. Lebih besar pohonnya. Nah buka piro pade? Buka piro wis. Satu sekat. Wis ini ya. 300 tanpa pot. 300.000 pengiriman tanpa pot. Nah itu ya. Soalnya potnya berat pade ya. Potnya berat kawan ini. Nah. 300.000 pengiriman tanpa pot. Ya. Nah itu net untuk ya. Asem Jawa harga net ya. Untuk asem. Lanjut pohon berikutnya Pak De. Dah ini ada waru. Waru besar. Waru sangat besar ya. Tidak nyampe mas bos. Segitu ya. Empat jengkal. Empat jengkal. Empat jengkal. Untuk akar. Muter. Muter ser. Ini waru apa Pak De? Buah pucuk merah ya. Waru merah Pak De ya. Nah. Waru hati. Waru India atau waru merah ya ini. Waru nah. Gitu Mas. Nah, waru gitu ya. Nah, waru pokoknya waru Pak De. Ini ketinggian berapa Pak De? Ketinggian kalau dari sini ya kira lagi. 30. Lebih, 30-an Pak De ya. 30-an. Ketinggian 30-an. Iya. Nah, sini 30. Waru merah. Akarnya muter Mas. Akar muter ya dan ya, besar Pak De ya. Iya besar. Nah. Nah untuk tangan-tangan sudah ini tangan gitu ya dibantu wiring. Buka piro Pak De? Buka piro lagi. Potnya besar ya. Nah itu yang besar. Nah segitu. Nah buka piro Pak De? Bos terserah mana Pak De? Satu piro? Satu setengah. Satu setengah ya boh? 1,500. Satu juta setengah. Ya. 1,4. Iya. Nah, oke ini 1.400 kawan. Iya, 1.400. Itu pohon waru ya, waru India Pak De ya. Iya. Tangan-tangan sudah tahap wiring kawan, tinggal ngelanjutin masukin ground pokoknya. Iya. Nah, ini ya untuk waru. Oke, lanjut pohon berikutnya. Lanjut. Mana Mas Bos? Ada
siansi nebus. Ada pohon siansi. Ya, kita menuju pohon siansi kawan. Iki pade ya? Ya, siansi. Siansi, liwanya sangat bagus, ukuran medium ya. Untuk akar ini keliling ya. Untuk akar sudah pakai pot. Nah, ini waktunya pruning, Pakde. Sudah pruning. Iya, Pakde. Kemarin nyiram kena air garam. Oh, kena air garam. Iya. Ini waktunya pruning. Nanti kalau di pruning langsung biasanya langsung bunga, Pakde. Bunga ya, betul. Iya, biasanya. Ini pernah berbuah. Iya, biasanya soalnya pohon siansi kan enggak telat bunga ya, kawan ya. Rata-rata gitu. Cuma kemarin waktu mau apa semprot-semprot hama, Pak De? Bukan hama, apa pohon santigi. Oh, pohon santigi. Saya kira kasih air garam kan membrote kecipratan. Kena air garam ya. Iya, kecipratan juga bentong. Dibuka piro, Pak De? Piro nih, Pak De? Sianji. 500? 500 ya? Atau 600? Nah, bos, barang, Pak De. Yes, 500. 500.000 nah, kawan untuk pohon siansi ya. Siansi bagus. Bagus ya liuannya. Nah ini liuannya akarnya. Nah ini ukuran medium ini ya pohon siansi. Iya. Oke, lanjut Pakde pohon berikutnya. Sebelahnya ini ada amplas. Amplas putih. Iya. Tinggal ganti pot. Sawira payu-payu. Ya apa payu-payu kenapa iki? Heeh. Kurang murah Pakde. Kurang murah loh. Wis murah aja kok. Kurang murah. Nah, unik loh padahal. Ori ya, Pakde. Ori loh. Ori riri lho iki. Ori di batu. Kondisi sangat subur amplas putih. Heeh. Dibuka piro, Pakde? 350 lho. 350. Enggak salah lara. Enggak usah. Enggak usah mal-mal, 350 dapat amplas putih ya, ukuran medium. Tinggal ganti pot aja kawan ini sama tahap wiring. Iya. Nah, oke lanjut. Apa nih iki? Oke, sancang. Sancang, liu-liu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Piro, Pakde? Tiga pohon, piro? 200. Tiga pohon, 200.000. Nah, itu. Yang bahan-bahan dikasih murah meriah sama Pakde, kawan. Kita lanjut. Apa nih, Ki? Sancang. Sancang. Piro? 20.000. Piro? Tak tambah iki ya, sik. Berungan ya, sik. Ya, berungan. Satu. Ambek iki. Apa iki? Serut. Serut. Dua. Ambek. Iki. Tiga waru. 250. Tiga pohon. 250. Murah pol wis. Waru, sancang sama serut. Ya. Nah, itu tadi berungan tiga pohon, kawan. 250. Iki. Oh, berat, Pakde? Berat, Pakde? Ya. Biarin di bawah ae. Nah, iki. Arabi, apa? Bidara. Bidara. Piro, Pakde? 200. 200.000 untuk bidara, kawan. Oke. Kita lanjut, Pakde. Yang berat-berat biarin di bawah aja, Pakde. Iya, iya. Enggak usah di itu. Diangkat. Nah, iki, Mas. Nah, iki kemarin usut sudah di-review, oh, iya. Pakde. Piro. Cimeng. Cimeng. Nah, ini ada cimeng lagi ya, prokar. Piro Pakde iki? Ukuran small iki, kawan. 300. Rp300.000 untuk cimeng prokar ya, program kaki. Nah, kita lanjut. Cimeng mana ya? Cimeng mana, Pakde? Oke. Cimeng prokar lagi ya. Nah, itu ada cimeng prokar lagi. Nah, ini cimeng prokar. Gede loh. Ini waktunya lepas kawat, Pakde. Sudah anu. Oh iya iya, wes kepecer. Iya. Yeah. Tetap. Besar ya ini. Nah, buka piro Pakde iki? Piro iki? 350. 350 untuk cimeng prokar. Iki apa iki ya? Ini berikutnya ada ipre Pakde. Ipre ya? OTR. OTR. Kondisi subur ya ini. Aha. Nah. Buka piro Pakde? Piro pantes. Piro? 350. 350 ya. 350. Tapi ini sudah tersambung sama kimeng nggak, Pakde? Oh iya ya. Nah sudah tersambung. Iya, ya. Kimeng. Nah, kanan kiri sudah tersambung sama kimeng kawan. Kita semari ya. Iya. Dibuka berapa deh? Telu sekat. Berapa? 350. Terlanjur apa? Lanjur nggak apa-apa kawan. Sudah tersambung sama kimeng ya ini. Oke, kita lanjut. Kita nyari-nyari pohon lagi kawan. Ini ada beringin Filipina. Apa? Beringin ya, Filipin ya. Filipin ya. Oke. Beringin Filipin. Ukuran
L Pak De ya. Iki tingginya iki kisaran 90. Tinggi 90, bentangan 90 juga. 90 juga. Nah itu ya. Akar sangat bagus kawan. Bonggol besar segalon Pak De ya. Bonggol segalon. Nah, dibuka berapa Pak De? Gua pira iki kena. Kemarin berapa Pak De ini? Review kemarin. Kemarin 2,5. Kemarin 2,5. Nah, kita turunin aja Pak De. Iya, 2 juta. 2 juta? 2 juta. Rp2 juta kawan. Ini turunin harga aja ini buat beli sendal, sendal untuk lebaran. Itu ya dibuka harga Rp2 juta untuk beringin Filipin. Nah, oke, okay, lanjut. Apa nih Pak De? Oh, sudah. Nah, oke, okay, itu saja dulu kawan ya yang kita review di sore kali ini bersama Pak De. Nah, oke, okay. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.